Hi guys, okay, hari ni aku dekat Jun Kampung Style Cafe. Kau tengok dulu. Kan? Nampak tak? Zoom dia sikit. Dia punya wakak. Okay, hari ni aku nak try makan belangkas. Semua hidup aku tak pernah makan belangkas tau. Hari ni kita try macam mana rasa belangkas. Okay? Selalu aku makan boya. Belangkas aku tak pernah makan. Nanti kita tengok macam mana rasa. Alright guys, belangkas namai guys. Tengok guys. Inilah bentuk belangkas dia. Orang cakap ada teluk. Tu ada teluk dah. Bentuk belangkas dia betul ada teluk dah. Guys. Bola. Aku first time makan. Jadi kita rasa macam mana rasa dia. Jom. Guys, kita try sikit lah. Tadi tak rakam tadi. Ni aku try satu. Sikit. Okay, isteri aku suap kan. Aku tak boleh pergi ke. Aku tak boleh pergi. Tak tahu rasa apa. Kalau korang nak tahu rasa dia macam mana, korang komen lah. Aku tak tahu nak macam mana apa. Alright guys, aku tak tahu nak cakap apa. Sebab aku tak makan belangkas. Dua makan belangkas, aku tengok dua makan guys. Korang tengok macam mana. Empat mentua aku makan belangkas. Nak buang makan belangkas. Sedap. Sedap. Masuk sikit. Ini aku makan belangkas. Tengok kak ipar aku pun makan belangkas. Dia makan kulit belangkas. Orang tua aku makan belangkas tau. Teluk dia banyak. Aku tak boleh go. Tengok pak mertua aku semua makan. Bini aku pun makan. Dia cakap sedap belangkas. Baipak aku, kak ipar aku. Tengok budak kecil tu pun makan belangkas tau. Ini buat sudu besi ya. Ambil sudu besi ya bang. Sedap. Rasa dia apa? Rasa belangkas. Teluk dia banyak. Tak tipu mat. Ini dah letak ni tengok. Teluk dia. Tu dia. Okey guys. Bagi dia orang menikmati belangkas tu kan. Sementara aku menjadi bangau di sini. Tengok bini aku. Hantar kesian ke kat belangkas tu? Oh, dia makan belangkas guys. Hancur belangkas tu guys. Sedap eh. Mana telur dia? Tu. Macam telur katak. Okay guys, makan-makan. Lepas tu dia cecah dengan sos. Lepas tu masuk mulut. Wow. Rasa dia rasa belangkas. Masuklah mulut. Dengan Ayu ya, bentar-bentar nama Ayu, boleh makan belangkas Ayu. Korang makan kat kedai ni. Di Kampung Style Cafe 2 Syarawak dekat tepi jalan. Dekat traffic light ni. Kat Sungai Bakar. Ramai orang. Syok korang. Guys, macam orang dah habis makan belangkas bukan kami tau. Kami ni. Macam aku tak makan sebab aku tak boleh nak masuk. Okay?
apa-apa pun kamu nak balik. Okey. Jangan lupa apa? Like. Lagi komen dan share. Komen dan share. Alright. Bye-bye.